Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita dalam dan luar negara yang menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, pihak Microsoft telah mengumumkan yang mana pengambil alihan bahagian peranti dan perkhidmatan Nokia telah selesai sepenuhnya sekaligus memulakan fasa baru bagi kedua syarikat gasi ini. Microsoft sebelum ini telah mengumumkan akan mengambil alih bahagian peranti dan perkhidmatan Nokia pada tahun lepas dan mengalami sedikit kelewatan untuk selesai sepenuhnya memandangkan ia memerlukan kebenaran pihak berkuasa dari seluruh dunia. Dengan pengambil alihan ini, kita akan dapat melihat pihak Microsoft hadir dengan telefon pintar mereka tersendiri selain Stephen Elop yang kini akan mengetuai bahagian peranti di Microsoft. Nokia pula akan terus memfokuskan kepada beberapa perkhidmatan mereka termasuk perkhidmatan rangkaian dan juga Heal Maps. Minggu ini juga turut menyaksikan pihak Google Malaysia mengumumkan pertandingan yang diadakan julung kalinya di Malaysia iaitu Doodle for Google Malaysia. Pertandingan ini membolehkan para pelajar sekolah untuk menyertainya dan hadir dengan sebuah doodle khas yang akan dipamerkan bersempena dengan Hari Malaysia tahun ini. Selain itu, pihak Google juga turut mengumumkan fungsi terbaru di Google Street View yang membolehkan para pengguna melihat rakaman imej lama di Street View iaitu sejak tahun 2007 sekaligus memberikan pengalaman seumpama merentas masa pada pelayar web anda. Twitter pada minggu ini dilihat telah memperkenalkan antarmuka profil baru kepada semua, membolehkan sesiapa yang menggunakan Twitter untuk mengaktifkannya pada profil mereka. Antarmuka baru ini membawakan paparan gambar yang lebih besar di samping turut membolehkan pengguna pin akan suatu tweet pada profil mereka. Dalam arena peranti muda alih pula, pada minggu ini kita menyaksikan sebuah nama baru, OnePlus, memperkenalkan peranti mereka yang pertama iaitu OnePlus One. Telefon pintar ini membawakan pelbagai spesifikasi terkini lebih kurang menyerupai beberapa peranti utama daripada nama-nama besar. Selain itu, menariknya peranti ini dilengkapi dengan Cyanogen Mode serta membawakan sebuah antarmuka khusus untuknya. Bercakap mengenai aplikasi pula, beberapa aplikasi baru telah diperkenalkan pada minggu ini termasuk IFTTT untuk Android yang membolehkan pengguna mengautomasikan beberapa perkara dan juga Google Hangouts untuk Android yang kini menyatukan perbualan menggunakan IM dan juga SMS. Dan akhir sekali, dalam arena sistem operasi, ia dilihat Apple telah membuka ujian beta OS X mereka kepada umum. Selain pihak Ubuntu pula telah mengumumkan nama kod untuk sistem operasi mereka yang akan datang dikenali sebagai UTPIC Unicorn. Sekian laporan ringkas kami di Amanz. Jangan lupa layari amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan menarik serta jangan lupa langgani saluran YouTube kami. Saya Arif Ismail melaporkan untuk Amanz.